Sahabat siar yang berbahagia, kali ini tim siar dalam gelap telah berada di lokasi makam keramat Solear yang terletak di Kabupaten Tangerang. Makam tersebut dipercaya sebagai tempat peristirahatan terakhir Syekh Mas Masaad yang merupakan panglima perang Kerajaan Banten sekaligus seorang pensiar agama. Tak disangka, di saat tim sedang mempersiapkan liputan, beberapa makhluk sudah mulai menampakkan eksistensinya. Pertempuran pun tak dapat dihindari. Rahyang Jayadarma atau Ki Jarot serta-merta mengeluarkan pusaka Keris Naga Runting sebagai upaya melumpuhkan makhluk yang akan menyerangnya. Belum lagi sesosok makhluk yang mencoba menyerang dengan strategi. Ada apa dengan lokasi makam keramat ini? Apa betul semuanya karena kedatangan kami yang dianggap sebagai orang Pajajaran yang menjadi musuh mereka ratusan tahun yang lalu? Tetap di Syiar Dalam Gelap. Karena penunggu perbatasan sini ya. Begitulah. Akibat perjanjian yang pernah dilakukan oleh Kerajaan Cirebon dulu dengan Pajajaran. Ya. Seorang Pajajaran kesini mereka akan kukusir. Dan siapa itu? Ki Jarot namanya itu. Mantan Pajajaran, bukan orang Pajajaran, mantan. Dulu bosnya memang orang Pajajaran, raja lagi. Apalagi yang ingin kau ketahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebab itu jaga terus iman, ilmu, dan amal kita.